mateng, guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di dapurku, Reva Wulan 24, guys. Jangan lupa ya di subscribe, di like, di komen, di share. Kali ini aku mau memasak kikil sapi, pokoknya ini kikil sapi udah aku bersihin, guys. Ini dari Indonesia Raya, guys. Dari Indo sih bentuknya balokan kayak gitu, guys, tapi saya godok sendiri, saya bersihin terus sampai kayak gini, guys. Cantik banget ya, guys. Bumbunya aku ada bawang putih, bawang merah, laos, serai, jahe, salam, lombok merah, lombok hijau, guys. Kali ini aku mau tak tumis, tapi bawang merah sama lombok merahnya mau aku itu giling, guys, biar enak gitu wanginya. Nanti lombok hijaunya aku sisir-sisir kayak gitu, guys, ya. Lanjut lagi, guys. Udah aku sisir-sisir semuanya ya, guys. Ini bawang putih, bawang merah sama cabenya udah aku giling, guys. Ini tentunya ada minyak. Kita masukin dulu yang ini lengkuas. Lengkuas. Jahe. Sama oseng-oseng sampai harum. Oseng-oseng lagi. Sampai harum, guys. Udah harum. Masukin kasih kecap asin, guys. Kecap manis. Yeah.
kita oseng-oseng lagi. Baunya udah harum banget. Gula pasir. Kita lihat dulu. Oh iya, ada itu tambahan itu apa namanya, tomat guys, ada tambahan tomat. Aku suka pakai tomatnya yang kecil-kecil itu guys. Kalau airnya sudah apa namanya udah surut itu, baru kita masukin itu lombok hijaunya. Kita tutup lagi. Kita kasih ini kaldu ayam. Kalau aku pakai ini ya guys, pakai kaldu ayam ini. Masukin lombok hijaunya. Kita oseng-oseng lagi. Baunya harum banget. Ini berisik pakai itu apa namanya, penghisap udara itu guys. Mantep banget, masya Allah. Ini sampai terakhir kita masukin bawang, daun bawang guys. Daun bawangnya cuma ada sedikit kulkas. Daun bawang ini udah mateng guys. Kita matiin kompornya. Tuh. Mantep banget. Mantep banget, guys.